Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'am bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala syekh al-imam al-fadil syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala al-tamimi wa al-najdi fihi masailu al-ula tafsirul ayati al-taniyatu sifatul syafi'ati al-manfiyati. Kata beliau fihi masail pertama tafsirul ayat. Terima ayat disebutkan. Ada penafian syafaat dan penetapan syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Dan penyebutan tentang syarat seorang itu mendapatkan syafaat dan syarat seorang memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang kedua sifat syafaat dan manfiyah. Ini sifat-sifat syafaat al-manfiyah itu maka nafinya syirik, ada pada yang kesyirikan itu dikatakan syafaat manfiyah. Dan ini syafaat manfiyah ini terjadi di mana? Di akhirat ya, karena syafaat itu ada di dunia, di akhirat disebutkan di akhirat ada manfiyah, ada musbatah. Dan manfiyah ini padanya ada kesyirikan, disebutkan ada beberapa untuk pelaku kesyirikan. Iya, ini tidak ada syafaat padanya atau tidak ada izin dari syafaat tersebut, tidak ada izin untuk syafaat tersebut dari Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian dari izin untuk orang yang beri syafaat atau yang diberi syafaat, ini syafaat manfiyah semua. Dan yang terakhir syafaat siapa yang disembah selain Allah SWT untuk orang yang menyembahnya, ini tidak akan terjadi semua di akhir nanti. Ini yang disangka oleh kaum musyrikin tatkala mereka mengakui bahwasanya siapa yang mereka ibadah ini itu tidak memberikan apa-apa sebagaimana dinafikan ya sebelumnya, mereka tidak memiliki apa-apa. Yang kedua mereka tidak punya syirikan. Yang ketiga mereka tidak punya bantuan, mereka nafikan semua. Tersisa apa? Apa yang mereka tetapkan? Syafaat di sisi mereka. Makanya Allah nafikan juga. Ya kan? Allah SWT firman, "Qulil'u alladhina za'amtum min dunillah." Berarti kan? Katakan, panggil, hadirkan orang-orang yang kalian sangka dari selain Allah SWT. Kalian ibadah, kalian sangka. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa la fil ardh. Tidak ada milik untuk mereka, Nabi kan? Ya kan? Wa ma lahum fihima min syirk. Tidak ada juga syirikat bersama Allah. Setengah-setengah. Dan. Wa ma lahum minhum min zahir. Tidak ada juga mu'awana dari mereka kepada Allah. Tersisa apa? Syafaat. Kemudian Allah firman, wa la tanfa'u syafa'atu 'indah illa liman adina lah. Dan tidak bermanfaat juga syafaat di sisi Allah SWT kecuali untuk siapa yang diizinkan. Ya? Dan orang yang menyembah kepada selain Allah ada izin atau tidak? Pertama ada izin dan tidak ada itu. Makanya terbantahkan semua. Ya, inilah maksudnya kok. Yang sudah sampaikan sebelumnya kan. Ini bantahan untuk mereka karena mereka ini menganggap bahwasanya malaikat para nabi itu tidak bisa mencipta. Tapi apa yang diharapkan dari mereka? Syafaat, dibantah juga syafaat. Dibantah juga. Ini masuk ke bawah ini. Tersusun-susun. Sampai yang terkecilnya pun dihantam. Sampai terkecilnya pun dihantam. Ini syafaat manfiyah. Kemudian yang ketiga syafaat, sifatul syafaatul musbatah. Ini dengan tiga syarat. Pertama, orangnya diizinkan. Ada izin dari Allah SWT. Yang kedua, orangnya diizinkan. Syafi'i ini diridhoi.
Kemudian yang ketiga, orang yang diberi syafaat. Iya, diberi syafaat juga ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberi artinya orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid. Syarat wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka ini sampai beri syafaat sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi, iya. Tashfa'ul malaika wan nabiyyun wal mu'minun. Mereka semua beri syafaat, tapi yang diberi syafaat ini illa liman irtada. Kecuali siapa yang Allah ridho. Pasti yang ada ridho. Ar-rabi'atu dhikru syafa'atil kubra wa hiya al-maqamul mahmudu. Penyebutan syafa'at yang besar yaitu syafa'atul ummah. Ini syafa'at yang khusus untuk Nabi SAW yang tidak diingkari oleh ahli bid'ah. Sepakat. Ya? Bahwasanya ada syafa'atul ummah nanti. Wa hiya al-maqamul mahmud. Iya. Tempat yang dipuji. Ini menunjukkan atas bagaimana kedudukan Nabi SAW, ya, yang memberi syafaat. Tatkala manusia sudah ada yang tenggelam, sudah ada yang sampai telinganya, kemudian sudah letih, nunggu lama, kemudian mendatangi Nabi Adam, minta syafaat, datangi Nabi Nuh, tidak bisa, mereka mengatakan nafsi-nafsi. Dia mendatangi Nabi Ibrahim, dia mendatangi Nabi Musa, dia mendatangi Nabi Isa. Iya, kemudian idhabu, iya, kepada pergi kepada Nabi Muhammad SAW yang dia punya dosanya yang telah berlawan akan datang. Iya, kemudian dia datang Nabi SAW, kemudian mengharap kepada Allah SWT. Sujud merendah, ya, ingin memuji Allah SWT tapi tak mampu sampai Allah SWT mengilhamkan padanya dan nama Allah SWT untuk memuji. Setelah itu kata nama Allah SWT irfa'aksa sabdu'pa wa syafa'atu syafa'at. Ini syafa'atu Al-Khamisatu sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yabda'u bisyafa'ati bal yasjudu fa'idha adhinallahu lahu syafa'ah. Sifat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tak kala dia datang kepada Allah SWT minta syafa'at untuk di syafa'at al-Ukmah ini dia, dia tidak langsung minta syafa'at kepada Allah. Bahkan dia sujud dulu, tersungkur sujud merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza adina Allah lahu syafa. Dia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana sangkaan mereka terhadap orang-orang saleh ini? Langsung saja memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini bantahan juga untuk mereka. Kalau Nabi saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memberi syafaat harus duduk sujud dulu, ya, merendah kepada Allah SWT, memuji Allah SWT baru, kemudian menunggu izinnya dulu, baru sudah itu Nabi SAW memberikan syafaat. Kalau tidak, iya. Dan bagaimana kalian betapa yakinnya kalian kepada mereka, ya, betapa yakinnya kalian kepada mereka, sedangkan perbuatan kalian ini justru adalah penghalang kalian untuk mendapatkan syafaat. Karena karena kita syirik yang mengeluarkan dari Islam ini sudah hilang syaratnya berarti, ya kan? Itu dia. Nah, as-sadisatu man as'adun nasi biha. Siapa yang paling berbahagia dengan syafaat itu? Siapa itu? Dalam hadis, man qala la ilaha illallah khalis min qalbihi, yaitu orang yang bertauhid, orang yang bertauhid. Syafaat. Maksudnya syafaat itu akan ada untuk orang yang bertauhid. Iya. Tidak untuk pelaku kesyirikan. Nah. As-sabi'atu annaha la takunu liman asyraka billahi. Kata beliau yang ketujuh bahwasanya syafaat itu, iya,
itu tidak akan terjadi untuk siapa yang berbuat syirik kepada Allah. Fala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Ini untuk siapa? Untuk orang musyrik. Jadi jangan dikatakan ini untuk orang pelaku dosa besar. Ini untuk orang yang musyrik. Jadi syafa'at dalam Al-Quran itu ada syafa'at muthbatah, ada syafa'at manfiyah. Syafa'at manfiyah itu untuk orang musyrik. Orang-orang musyrik. Ya, syafa'at muthbatah untuk orang izin Allah itu untuk siapa? Orang-orang bertauhid. Itu rincian. Itu rincian. Jangan menganggap ada syafa'at. Iya, ada syafa'at, tapi ada syarat, tidak secara mutlak. Terakhir as-saminatu bayanu bayanu haqiqatiha, penjelasan tentang hakikat dari syafaat itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan terhadap orang yang berbuat ikhlas di atas kehidupannya, orang yang bertauhid. Allah memberikan ampunan dengan perantara doa. Doa siapa yang Allah izinkan. Untuk memberi syafaat dan memuliakan orang yang beri syafaat itu dengan syafaat. Jadi orang yang beri syafaat itu derajatnya ditampakkan pemuliaannya di sisi orang yang diberi syafaat. Dan orang yang diberi syafaat diberikan ampunan oleh Allah SWT melalui apa? Sang pemberi syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaatnya. ثم قال الشاري الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى شرح باب الشفاعة إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعف هذه الأبواب لأن المشركون يبررون شركهم ودعاهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون ولكن حيث إن لهم عند الله حاجا عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى ليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجتهم وإدراك مآربهم وهذا من أبطال الباطل. كذا بليه قال الشارح رحمه الله تعالى باب الشفاعة. إذا لا يمصنف رحمه الله من يقول كان شفاعة فلا يقول dari bab sebelumnya, kemudian sebelumnya lagi, kemudian setelah itu disebutkan syafaat. Ya, karena orang-orang musyrik itu membenarkan kesyirikan mereka, doa mereka terhadap malaikat, kepada nabi, dan kepada orang-orang soleh. Dengan ucapan mereka, nahnu nada'uhum, kami mengibadahi mereka, kami berdoa kepada mereka. Doa masalah, doa ibadah, ya. Ma'ilmina, lihat, kami berdoa, beribadah bersama, kami ketahui bahwa mereka ini makhluk, mamlukun. Iya, makhluk, tidak punya apa-apa, dia yang dimiliki. Walakin haitsu inna lahum 'indallahi hajatan 'aziman wa maqamatan 'aliyatan. Tapi mereka ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nad'uhum liyukarribuna ila Allah zulfa wa liyashfa'u lana 'indah. Idua Pausnya ini ada tidak? Paus. Iya, mendekatkan kita kepada Allah SWT. Ini namanya mendekatkan, hakikatnya menjauhkan. Itu al-asma la tughayyiru al-ma'ani. Kata beliau, kama yataqarrabu ila al-wujaha 'inda al-muluk. Lihat, sebagaimana mereka ini mendekatkan, dari melalui menteri-menterinya di sisi al-malik was-salatin. Liyaj'aluhum wasa'id liqada'i hajatihim wa idrakihim. Dijadikan ini supaya terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini saya sampaikan kemarin. Iya kan? Bagaimana sangkaan orang yang mengambil syafaat di sisi Allah SWT? Itu karena kebosannya Allah butuh sesuatu, seseorang untuk menyampaikan hadith hukuman yang kepada. Atau mereka akan menyangka bahwasanya Allah SWT tidak akan sempurna kebaikannya kecuali dengan bantuan dari menteri. Ini penyamaan
makhluk Allah dengan siapa? Dengan raja yang ada di bumi. Iya. Menteri apa? Para raja yang tidak akan tahu masalah-masalah rakyatnya. Kecuali dengan pemberitahuan kalau sudah rapat sama menterinya, bukan? Di sini. Iya kan? Si bulan dari negeri ini, dari kota ini minta ini. Iya. Seperti itu. Jadi dengan wazir ini mereka akan sampai pada apa yang diinginkan terhadap raja itu. Begitu pula diinginkan wali-wali ini itu menyampaikan hajat ini kepada Allah. Boleh tanya, kenapa begitu? Kami ini berdosa, kami ini baik. Iya, kok jadikan Allah tidak mendengar? Hah? Allah maha mendengar, maha tahu, maha melihat. Antum belum minta, Allah sudah tahu apa yang itu diinginkan. Ya? Nah. وهذا من أبطال الباطل وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. Dikatakan ini dari kebatilan yang paling batil. Apa itu? Wahyu tashbih Allah al-Azim, Malik al-Muluk. Itu penyamaan Allah SWT. Dia raja para raja. Yang di mana dia khaufuhu kullu ahadin. Lihat. Yang di mana setiap seorang takut padanya. Takhdu'u lahu makhluqat bi asriha bil muluk al fuqara al muhtajin bil wujaha wal wuzara. Lihat. Tunduk padanya semua makhluk dengan siapa yang berada di bawahnya. Dari malik raja-raja yang fakir, yang butuh kepada menteri-menteri. Iya, ini penyamaan. Fitakmili mulkihim wa nufudi quwwatihim. Iya. Disamakan dengan makhluk raja yang butuh kepada wazir, menteri-menteri untuk menyempurnakan pemilikannya, urusannya. Iya, diutus ke sana. Iya. Wa nufudi quwwatihim. Terlaksana dari kekuatan mereka, penguasaan mereka. Fa'abatallahu hadha za'ma wa bayyana anna syafa'ata kullaha lahu kama anna al-mulka kullaha lahu wa annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi'idnihi wa la ya'danu illa liman radiya qawlahu wa amalahu wa la yardha illa tawhidahu wa ikhlasal amali lahu. Fa bayyana anna al-musyrika laysa lahu hadzun wa la nasibun min asy-syafa'ati. Kemudian Allah SWT membatilkan dari sangkaan ini, ya kan, sangkaan mereka, dan menjelaskan bahwa syafaat hanya milik Allah SWT semuanya, sebagaimana kepemilikan juga untuk Allah SWT seluruhnya. Iya. وَأَنَّهُ لَا يَشْفَعْ عِنَّهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Tidak ada yang bersyafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ini yang pertama. Harus dengan izinnya dulu. Ya? Walaupun ini orang bertauhid. Harus dengan izin Allah SWT. Yang kedua, وَلَا يَعْدَهُ إِلَّا لِمَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ. Dan untuk orang yang diberi syafaat dan orang yang memberi syafaat harus juga ada rindu dari Allah. Lihat. Ini sangat jauh. Sangat jauh. Walaupun mereka ini orang bertauhid, dia harap syafaat di sisi Allah SWT dari orang soleh. Misalnya, belum tentu terjadi juga. Kenapa? Karena harus ada izin. Apalagi ini sudah keluar lagi dari syarat. Bahwasanya dia ini orang yang tidak diridhoi karena dari syirkin. Wala yudha illa tauhid. Dan tidak ada yang diridhoi kecuali ya tauhid kepada Allah SWT. Iya. Wa ikhlasul amalillah. Oleh karena itu disebutkan kok bahwasanya ada dua tempat di mana syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diizinkan. Tidak diridhoi, seperti syafaat di Syafaatul Ukhma, karena pada saat itu apa? Hah? Pada saat itu terkumpul manusia semuanya, orang kafir, orang musyrik, orang mukmin, orang munafik. Tapi syafaat ada atau tidak? Allah mengizinkan syafaat.
tapi terlaksana semua untuk semua yang dihisab. Nah, ini dikatakan syafaatul umma, itu syafaat yang khusus untuk Nabi Sallam. Ya. Kemudian yang kedua, syafaat kepada pamannya. Pamannya yang orang kafir atau mukmin? Orang kafir. Meninggal di atas kekafiran, tapi ada syafaat. Sebutkan ini syafaat, dikatakan syafaat bukan syafaat untuk keluar dari neraka, tapi syafaat diringankan, dan ini menjadi khusus untuk Nabi Sallam dan khususan untuk Abu Thalib dan yang lain. وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة وإنها كلها منه رحمة منه وكرامة للشافع ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها وأنا له المقام المحمود فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. Kemudian beliau menjelaskan bahwa syafaat al-musbatah ya, tetap ini yang terjadi dengan izin Allah SWT ialah syafaat untuk pelaku keikhlasan, pelaku tauhid terkhusus ya. Dan semua dari syafaat itu dari Allah SWT sebagai rahmat dari Allah SWT sebagai pemuliaan untuk orang yang beri syafaat, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan, maaf dari untuk orang yang diberi syafaat. Iya. Wa annahu al-mahmudu 'alayha fil haqiqah. Inilah yang dipuji atasnya pada hakikatnya. Wa huwa alladhi adina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dia yang beri izin kepada Muhammad Nabi kita Muhammad SAW pada syafaat tersebut. Wa ana lahul maqam. Dia mencapai tempatnya, yaitu di syafaat itu. Nah, fa hadha ma dalla ala al-kitab wa sunnah fi tafsir al-qaul bi syafaat. Terakhir, وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كاف شاف فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وصيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم وأنه ليس لها من الملك شيء لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة ولا من الشفاعة شيء وإنما ذلك كله لله وحده فتعين أن يكون المحمود وحده. Kemudian kata beliau musannif rahimahullah menyebutkan ucapan dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah di tempat ini, dan ini ucapan yang sangat mencakup dan sangat cukup untuk menjelaskan dari sangkaan mereka, sangkaan mereka tentang syafaat yang diinginkan di sisi Allah SWT itu dibatalkan oleh Allah SWT dengan dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi SAW datang kepada Allah SWT tidak langsung memberi syafaat, tidak langsung minta syafaat, tapi tunggu rendah menunggu izin dari Allah SWT. Kata beliau, fal maksud bi hadzal bab ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وصيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم. Lihat ini. Dan maksud dari bab ini itu menyebutkan nas-nas yang menunjukkan terhadap kebatilan segala sesuatu. Iya. Yang menjadi wasilah atau sebab yang berkaitan dengan orang-orang musyrik. Iya, bersama sebab-sebab mereka. Ini dia. Ini babnya, kuncinya. Wa annahu laysa laha min al-mulki syai'. Maksudnya untuk mereka dari sembahan-sembahannya ini tidak ada sedikit pun dari pemilikan. La istiqlalan wala musyarakah. Tidak bersendirian, tidak sebagai syarikat, wala mu'awana, tidak juga sebagai bantuan. Ini sebagaimana dalam ayat tadi ya. Qul ya'budu alladziina za'amtum min dunillahi laa yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wala fil ardh wa maa lahum fiihima min syirkin wa maa lahum minhum min dhahir. Ya. Wala min asy-syafa'ati syai'. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Dibatalkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama dhalika kulluhu lillah. Semuanya itu hanya milik Allah semata. Fata'ayyana an yakuna al-ma'bud. Lihat, ini jadi burhan-burhan tauhid juga. Kalau seperti itu, tidak ada syafaat kecuali di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala,
dan harus dengan izinnya dan harus dengan ridhonya, berarti menunjukkan bahwasanya sembahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa jauh. Ya, Allah Subhanahu wa taala mau mendengar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Supaya kita tinggal di atas kebaikan dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim.